kecemerlangan rancangan Velga 2020. Velga Teluai Kanan Wilayah Alaska. Jangan untuk itu dipersilakan berkelana wilayah menulis rancangan, ketua penulis rancangan dan penerusi GPW Velga Teluai Kanan untuk naik ke pentas sebagai juara AKRF 2024. Juara AKRF 2024 akan menerima hadiah bernilai RM 1 juta ringgit. Dan pada tahun ini juga, juara AKRF 2024 akan menerima piala pusingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada semua rakan-rakan media yang hari ini kerana sudi hadir ke majlis Hari Pemuda Kecamatan 2024. Pertama sekali saya merasa banggalah kerana Teluai Kanan telah dipilih untuk menjurai anugerah Kesemangan dan Tangan Pereda bagi tahun 2024. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua komuniti Velga Teluai Kanan yang berterus untuk menjayakan macam mana nak menangkan anugerah ni. Kerana kita usahakan selama 10 tahun untuk dapat anugerah ni, jadi ini tahun yang ke-10 dan pangkat akhir adalah tahun yang ke-4. Kan? Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada semua komuniti Velga Teluai Kanan dan terima kasih juga kepada Velga Welter yang mana support kuat membantu kita untuk menangkan anugerah ini. Dan akhir sekali, saya ucapkan terima kasih kepada pihak tertinggi Velga yang mana sudi majur program yang cantik besar Hari Pemuda untuk sama-sama kita menjayakannya. Untuk maklumat semua, Velga Teluai Kanan merupakan tangan kita yang mana 8 ekor, 6 ekor boleh turis, 2 ekor untuk ditebang untuk tanam sawit. Jadi sekarang ni kita menaut cabaran Velga untuk sama-sama kita berjuang cabaran ni, AKS ni bersama dengan sawit 10 ekor. Jadi kita taut cabaran Velga tahun 2007, iaitu tahun Velga tahun Velga untuk melancur Velga. Jadi kita cabaran kita buat kawasan Velga Teluai Kanan untuk menambah pendapatan peloka. Jadi kedua untuk lampas pendapatan. Jadi kita wujud tempat-tempat yang menarik untuk menambah pendapatan. Kan, contoh kita ada kelebok yang mana boleh main kayak. Kita ada rabat yang mana untuk rekreasi belia, untuk tiktok walk, untuk hiking. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada PMAC kita yang mana begitu berhatilah lah. Kan, bila dengar kata banyakkan rakyat di Velga ni, banyakkan contoh motor, kereta yang tidak road tag sebab hanya digunakan untuk dalam rancangan Velga, kan. Jadi dia perhatian untuk bagi bagi subsidi untuk lokal Velga dan segala. Jadi saya rasa cara yang paling baiklah, kan, untuk dapatkan tu. Jadi kita akan usahakan untuk kumpul semua yang tak ada otak insurans ini, kita akan bantu Velga lah. Saya sampai ke orang mereka, kita antara perantaraan antara orang ramai peloka dengan Velga, ejen Velga. Jadi pertama sekali impian saya lah bersama komuniti saya, kami ni Velga Teluai Kanan susah pendapatan sikit, jadi harapan saya menang juta ni kita akan kongsi bersama. Jadi contoh ni kita akan kongsi untuk beli semua. Jadi contoh masjid kita akan salurkan, untuk belia kita akan salurkan, untuk kaf kita akan salurkan, JPW dan KKR untuk kita membangun bersama atas sekat contoh. Untuk mana-mana semua, jumlah rumah kawasan Velga Teluai Kanan adalah sebanyak 260 pendapatan yang terpapar ni 6 ekor berbanding dengan 10 sawit kawasan lain. Jadi kita akan guna duit lah bantu. InsyaAllah. Terima kasih.